Sepekan lebih menjelang bulan Ramadan, tempat pemakaman umum mulai ramai didatangi peziarah. Meski tidak ada anjuran khusus dari agama, ziarah kubur menjadi tradisi umat muslim menjelang datangnya bulan Ramadan. Tempat pemakaman umum Malaka, Pondok Kopi, Jakarta Timur mulai ramai dikunjungi warga yang ingin berziarah. Meski bulan puasa masih sepekan lebih, warga memilih berziarah lebih awal agar lebih leluasa dan menghindari kepadatan saat mendekati bulan Ramadan. Jelang Ramadan, walaupun memang masih lama, tapi kebetulan kita sempetin gitu kesempatannya. Kebetulan pekerjaan kita masing-masing nih nggak bisa disatuin pada saat momentum ada, kita jalanin. Sementara itu, peningkatan peziarah berdampak baik bagi pendapatan penjual kembang di area pemakaman. Ya, hampir 300. Alhamdulillah. Rezeki tukang kembang. Ziarah kubur menjadi tradisi umat muslim menjelang datangnya bulan Ramadan, meski tidak ada anjuran khusus dari agama. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.